Wow. Nah, inilah sate padangku teman-teman. Rasanya enak banget. Ayo kita makan yuk. Udah pulang. Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di channel. Hari ini aku mau masak sate padang teman-teman. Karena aku mau icip-icip ke keluargaku sendiri. Jadinya barusan aku pulang dari beli daging sapi. Ayo kita masak di dalam yuk. Ini dagingnya teman-teman. Aku beli daging tadi hampir 1 kiloan tau gak. Sekarang kita memotong. Aku beli yang ada lemaknya sedikit teman-teman. Biar enak nanti. Kayak gini kecil-kecilnya. Kalau bisa ya direbus dulu dagingnya baru dipotong-potong kayak gini juga bagus. Tapi aku enggak, aku mentah-mentah aja. Nah, sekarang kita kupas bumbu-bumbunya ya, kayak bawang merah. Kita cuci. Nah, buat tumis daging sapi itu teman-teman, buat sate itu ya terbuat dari laos, jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, cabe dan bawang putih dan ada ketumbar juga ya. Lalu sekarang kita masukin blender ya. Ini ketumbar ya. Oke, selesai. Kita tumis dia ya. Sekarang pakai baju dinas dulu ya, kalau nggak kotor bajaku teman-teman. Sekarang musim dingin di sini, jadinya kalau nyuci baju tuh bisa 2 hari 3 hari baru kering dia. Oke, kita mulai masak. Hidupin api. Wah, keluar wanginya teman-teman. Lalu kita kasih daun serai, daun salam, dan jeruk ya. Wah, wangi teman-teman. Sekarang kita masukin daging ya. Oke.
Lalu kita kasih merica, garam dan penyedap ya. Rasa dirasain sendiri ya teman-teman. Karena ada yang suka rasanya kuat, ada yang biasa aja. Jadi rasa itu tergantung masing-masing. Nah, kita aduk-aduk terus ya teman-teman. Habis itu kita kasih air. Kalau udah kering dia baru kita tusuk-tusuk ya. Sekarang aku kasih air dulu. Oke. Kita tunggu dia kering ya. Aku tutup. Oke. Aku sebelum mengasih bumbu bikin kuah satenya teman-teman, aku mau menggiling atau menumbuk kacangnya ya. Kacang ini udah aku sangrai, lihat. Kayak gini. Jadi ini yang buat kuah kacang nanti, kuah satenya. Aku kasih sedikit aja ya. Setengah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kuah sate Padang itu teman-teman, dia harus ada kacangnya loh. Baru enak wangi nanti. Ayah. Wah, berat teman-teman. Ini hadiah dari suamiku. Ini kita tumpahin dia garam piring ya. Kacangnya nggak boleh terlalu halus teman-teman. Harus ada kayak gini lah teksturnya tuh. Nih. Ini pas nih. Oke lah. Wah, berat. Wah. Baju aku ditindik. Nih, kayak gini teman-teman. Kacangnya. Ini buat kuah sate nanti ya. Sekarang aku mau motong bawang buat tumisan kuah satenya. Oke? Oke. Sekarang kita mau bikin bumbu buat kuah satenya teman-teman. Nih, ada cabe, jahe, kemiri dan kunyit. Kunyitnya nggak aku kupas ya. Ini sambil nunggu dagingnya matang teman-teman. Aku lagi masak daging tuh. Kasih air. Oke, selesai. Kita sisihkan dulu ya. Sekarang aku balik lagi ke daging sapi aku. Yuk sini, mungkin dia udah matang teman-teman. Wow, udah kering dia teman-teman. Kita lihat dia ya. Wah, udah kering dia. Wah, wangi banget. Matiin api ya. Sekarang kita pindahin dia ya teman-teman. Oke. Nah, ini dagingnya mau aku tusuk teman-teman. Sebelum aku tusuk, aku mau memblender buat tepung berasnya. Karena aku di rumah nggak punya tepung beras. Ikutin aku memblender tepung beras yuk. Ini berasnya teman-teman, berasnya udah aku rendam ya, udah 3 jam ya. Jadi ini gampang di blendernya lagi. Kasih air ya. Oke, selesai. Kayak gini teman-teman. Kental ya.
Wah, jadi aku nggak usah beli tepung ya. Kayak gini teman-teman, kental ya wangi beras itu. Oke, sekarang kita mau bikin bumbu buat apa? Bikin kuahnya teman-teman maksudnya. Yuk ikutin aku yuk. Lihat, ini bumbunya teman-teman. Tararang. Dan daun-daunannya, yuk. Minyaknya udah panas teman-teman. Sekarang kita goreng dulu bawang merahnya ya. Nih, bawangnya udah kuning ya teman-teman. Lalu kita masukin bawang putih. Habis itu digoreng lagi. Nah, udah kuning ya. Kita masukin daun bawang ya. Wah, wangi banget. Kita masukin bumbunya ya. Lalu masukin daun jeruk dan serai. Diaduk. Ketumbar, kasih 1 sendok ya. Dan bumbu kambing kasih 1 sendok melanjung. Dan kasih merica sedikit. Oke. Lalu kita aduk. Ini rahasia masakan sate Padang itu teman-teman. Sejak dia masuk bumbu kambing itu teman-teman wangi banget ya. Sekarang kita kasih dia air ya. Kita saring ya teman-teman. Terus diaduk, masukin ya. Kita lihat kekentalannya ya teman-teman. Istirahat dulu. Kalau kurang kental kita bisa tambah nanti ya. Kurang. Ya teman-teman, udah kental ya. Lalu kita kasih irisan daun jeruk. Dan ini daun seledri atau daun ketumbar ya. Lalu diaduk terus. Kita icipin rasa. Enak. Enak teman-teman. Pas rasanya, tahu nggak? Wangi. Udah, aku matiin api ya. Sekarang kita menusuk sate. Wow, ya itu sobatannya. Udah bisa makan belum? Belum. Hah? Belum. Tapi daging udah bisa makan. Nah, nanti biar wangi dia ya. Kamu itu dong nolong bantu apa? Aku bakar arang. Bakar? Bakar sate? Iya. Ayo. Di luar ya? Iya, di luar. Ayo ya. Udah belum lah gua?
Udah, aku udah menghabis siang. Kok nggak panggil? Iya. Aku bantu ya. Sate, sate. 5.000? Oh, ini sate Padang, nggak bisa dapat 5.000. Hah? Mau berapa? Ini agak mehong dikit. Mehong ya? 10.000 ya? Bantu aku sebelah sana lah, Kang. Biar cepat. Apa ya? Ya, 10.000. Mama, kiu gua yige wo zizi. 10.000 4 lah, Kang. Mama, kiu gua yige wo zizi kao. Kiu gua yige wo zizi kao. Ni pang mama chi fan deng yi xia, hao bu hao? Hah? Ke li, ke li, ke li. Eh, wo lao. Eh, deng yi xia, deng yi xia. Ha. Le se. Le se. Sate, sate. Ini sate Padang ini, teman-teman. Aku nggak tahu mereka bisa suka nggak sama sate ini nanti. Ini pertama kali aku masak sate ya di channel lo, Kang. Laris manis nggak di channel ini sate Padang. Kalau laris manis aku dagang. 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 Yakin ya. Yakin. Yakin ya. 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 Teman-teman ya. Dia mau dagang nanti ya. Besok saya kesana ya. Ambil troli ya. Sate, gerobak, gerobak bukan troli. Gerobak. Sate, sate. Berapa ribu? 3.10. 3.10 ya. Rugi teman-teman. Wah, hola ya. Wah. Cantik ya. Pyeongyang. Sayaku. Kalau suami aku jadi tukang sate ya rugi kita. Cuma apa, Pak? Oh, mana aku? Maman siapa? Ini teman-teman. Panas enggak? Oh, sama. Ada apa dah? Wah. Nak kole. Hmm. Tio lagi ke. Mantap ya? Mantap mah? Rasa mantap. Rasa mantap, pasti dong. Oke. Ayo. Wow, ini sate Padang teman-teman. Sate Padang ini akan kita makan malam ini. Lo Kang, matiin api ya. Aku tunggu di dalam rumah. Yeah. Ada satu lo pekuang. Ambil saya ambil. Ayo teman-teman. Ini teman-teman, aku bikin lontong kemarin ya. Makanya hari ini aku bikin sate. Tapi aku lontong itu nggak pernah berhasil bikinnya yang mantap itu teman-teman. Tapi lumayan lah sih ya. Cemplungin ya teman-teman. Kita sajikan. Ini kuahnya bukan minum ya? Ini diminum. Diminum atau disajikan ya? Dimakan. Ada setaya saya suka makan rendung gak? Rendung gak? Oh, lu masak rendung hari ini ya? Kayak gini, wah meleleh dia. Lalu dikasih bawang goreng. Mantap. Nih teman-teman, ini sate Padangku. Nggak sabar dia. Yuk, makan. Oh. Teman, wah. Nggak sabar nih. Lo kuang bareng sama anak makannya ya? Iya. Haha, kita makan yuk. Nah, inilah dia teman-teman. Ayo teman-teman, kita makan yuk. Karena mereka nggak sabar lagi makan. Jadinya kita nggak sabar-sabar sih. Langsung santap. Yuk, makan yuk. Gimana cara makan yuk? Makan, buka mulut. Nah. Ini yang perlu kenali sama kami ini ya. Apa ini? Ini sate Padang loh, Kong. Sate Padang? Iya, sate Padang gini cara makannya ya.
aku suapin teman-teman aku dulu yuk. Potongan satenya gede-gede teman-teman. Ayo teman-teman, aku suapin teman-teman ya. Kita makan bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aku makan ya. Enak banget. Inilah rasanya sate Padang yang aku impi-impikan tuh teman-teman. Okong, kayak gitulah Okong. Makan. Kayak enak amat ya makannya ya. Sate sih enak, tapi lontongnya cuma salahnya. Coba makan. Gimana? Gimana? Makannya kuahnya teman-teman. Kita rasa lontongnya. Kuahnya enak nih. Ya, ada kelembu ya? Ada. Wah. Aku icipin. Ini ya teman-teman ya. Kalau pakai kelembu ya pasti lebih enak, dengar ya. Wah. Gimana? Gimana? Kalau aku gini lah, Kuang. Kalau aku gini ya, tau gak teman-teman, aku waktu kecil sekolah dulu ya, tau gak jajan aku waktu kecil tuh kerupuk. Kerupuk dari singkong, lalu kasih mie, lalu kasih kuah sate, di itu kita ya, banyak yang jual di sekolah kita, banyak yang jual dulu. Ya. Kayak gini, yuk makan yuk. Tahu ke teman-teman ya. Terharu aku. Saya kecil ya, sebelum sekolah ya. Jual ini apa namanya? Makanan. Jual makanan. Gini. Jualan 5.000. Ya. Saya dulu ya baru ke sekolah teman-teman. Makannya dia waktu kecil ya. Enggak bisa jual ya, sisa ya semua sendiri makan ya. Enak aja. Aku dagang aku mah selalu habis. Kayak gini teman-teman. Teman-teman ada nggak yang sama seleranya sama aku waktu kecil, jajanan waktu kecil yang kayak gini? Teringat waktu kecil aku jadi makan ini teman-teman. Ayo makan yuk. Ayo teman-teman makan sekali lagi yuk. Enak banget sih ya. Anak aku ya. Ini ya nama dia ya. Tarik rasakan ini ya, udah kembali yang kecil kakinya. Ayo kita makan yuk. Ayo teman-teman, gak usah basa-basi makan. Enak gak sayang? Hmm. Mama cufan好不好吃? 好吃吗? 好吃. 你最近吃, 对了. 我今天吃饭? 哇塞! 这个不对，这什么呀？沙爹巴当。沙爹巴当。嗯，你抢不起来，我拿手。这个。好，谢谢。不用谢。哇。哇塞。好吃吧？好吃。 好吃吧？哎呦，太过瘾了！我再吃个小片。我早就刚刚，看这么浓的。先来点粉丝。哎，你学我？嗯，多一点，多一点，多一点讲。哎呦，咱们 makan yuk。 你数一口我试试。嗯，哇塞，belepotan sih makannya. Tapi merasa di kampung teman-teman. Aku waktu kecil ya. Kemarin waktu pulang tahun 2016 aku masih makan ini di kampung. Tapi pakai ayam aku makan. Bumbunya agak beda.
うまいですこれ。太过瘾了。Enak. Mantap rasanya ya. Pecel mantap sama Isa. Mantap. Ya. Tapi mana? Adin. Nah. Dia suka makan daging. Tapi mana? Adin, Runa. Oh, nyampe di perut katanya. Cukup. Ini dia. Ini kuat ya, makan semuanya. Dia kuat semuanya. Dia main-main kuahnya tau gak? Bukannya lagi makan, pas ini Shifan mah. Sudah bau. Aku masak dikit loh, kau maaf ya. Maaf sama dia, bukan sama saya yang. Mama ditung sin shi ya. Iya, Ma. Ketawa lagi. Ya. Ini apa? Pagi dong. Pagi ya. Setengah. Pas. Alhamdulillah. Wah. Yaudah teman-teman, cukup sampai di sini video hari ini dan assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Udah kenyang belum? Paula mah bocah? Paula mah? Paula, kenyang. Kenyang? Hal, saya sih mah bocah. Siapa tak lagi ya siapa suyu bilingan? Gue suwa lah. Suyu cik mah, suyu cik hu cik mah, suyu cik mah. Bye-bye. 我洗碗吗？我洗好了。 真的啊？为什么？没有人逼你的。没人逼你啊？啊？因为这样好几天没洗碗了。好，谢谢你啊，我走了啊。啥呀？还没洗什么啊？